Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala subhanahu wa ta'ala, "Sanafa'ana bil bidali amin ya rabbal alamin." Apa ibu sedang sakit? Mubtad bin'am Ibaqiyun utawi kaum Ibaqiyun kaum kang ahli menangakan yang guru kan pada mengucap sebuah Ibaqiyun ayahum yang guru kita ada saat menikah Allah ini tidak bagaimana yang dalam menikahnya itu maka sebuah adab gue tahu habat ini kata-kata ke mahabat abadullah persofalan bening apa kalbu hati ini abad dengan kelas kaki melalui waktar ini sebuah adab animal iman alam fisik kubur wal kubur dan fisik kuburan sakotol menggubur adu samping abad pemerang melu jauh menahilan parangan walai khilan orang manjangkan adu sebab lohu anal yang berlaku biar kita berkabarnya nasibat kelakuan ini bila-bila sesuatu. Bapak Juni sebagai Ibrahim ini yang dulu Subhanahu Minahu saat temani kelakuan yang tak sebut-sebut Anu sedang ada Pak Ibadah itu untuk ibadah yang berlaku yang berlaku tak kurang Pak Ibadah itu ibadah abad tiba-tiba tafak kura kau balik kenapa ini guru mustahki kau abad tiba-tiba tafak kura tafak kura tak simak lagi kan berusaha tidak berakhlak alba bilatika batin kalau selesai itu Muhammadun ibu Muhammad Muhammadun Sayyid Muhammad fi syarat ihya di dalam syarat ihya ulumiddin wahada utawi iki-iki fi'lul ibaqi ikwata iku kufur kekufuran wazan dakwatan kezindikan wadulatun lan kesesatan kekesasan walak ini ibahima tapi ini utawi kaum ibahiyu itu mawujudun mawujudun mawujud kabir mingkodi di zaman ini awet saking dingin di zaman juhalun juhan berlokan budu dilan berlokan asal Laisa merawai telah berdiri Ibaqiyun mengkorupsun silah Laisa merawai telah berdiri Ibaqiyun mengkorupsun silah Ya alamkan Waruh bapak Korupsun alimah ilai kusatnya dosa Kapal menyebabkan Allah yang menjadi menyebabkan bapak Bapak Kama ya baik oleh saya dia buat yang mustahki ilmu itu besar nih pada titik ini. Iki kan memang itu rawan diri dari hadis. Wong Islam namun kali siji ahli sunnah wal jamaah loro ahli bid'ah. Ini kudu apa? Ahli sunnah stok ahli bid'ah kan iftar rumah iftar til Yahud dan itu ini ku umat Nabi terbagi menjadi 23 semuanya final ilawan data ibn ahli sunnah wala jamaah ini berarti ahli sunnah ini sito nah kita secara kiat itu hum al-asyariro wal matulidiyah kaum asyariin wong sing tauhidin dari Abil Hasan al asyari lan Abil Hasan al maturidi itu sudah ada sebagai abad ketiga jadi wis jeneng wis sak ismul yu'ayinul usama lah liyane kok ngaku lah niku ngaku tok ngaku tok. Jadi nama ini bisa buat polerin, buat macam begini asyari asyariyah kalian madu madu dia. Jadi
diadu itu nanti kleru gitu. Ada nanti kalau harus nanti sing tangga, sing kerjaan, dan dulu itu masalah kecil lah. Sing pokok betul itu, pokok urusan teologi, urusan kawasan itu sing pokok. Biasanya kan segitu, sebarangan ini begitu. Gitu kan? Jadi saya pun tahu, ya mesti ya udah selamanya. Ini kita sampaikan, kadang-kadang kita itu rohok fasih kan wis gelender gitu bener. Rohok tidak ketek kok pinter. Omongane kowe enak wis katut. Itu nanti berdoa kan itu. Jadi memang Islam itu samaannya banyak, Pak. Quran ya padha, hadis ya padha. Gitu bener. Sembarangnya orang kak bayu sih, kak bayu sih, kak. Tapi betul itu malam cumpul ya ke tempat ini pun dari gue. Rasul ini tuh harus gak perlu. Leh mahami ini sih. Inna Allah harus tambah ini harus gak perlu. Masa aja pakai gue yang ngomong ini. Aja kerumahan yang matang pun dipenangkan sih paham ini. Bawa ini dari zona ini. Semua lihat di lewer. Masa ini boten ngecak kiri apa Quran yang TV mewah. Anak kota terlalu Wahabi ini orang ketiga ini wala Wahabi delok fase tok gak delok idai. Jadi urusan ahli sunnah lan boten itu urusan akidah niku tapi pun cuma lek beda dalam satu segi biasanya beda juga ya lain. Seluruh asyairah lan dia itu semuanya ala hadir madzhabin arba'ah. Dan seluruh fuqaha ala ahad wa tersabah itu semuanya asyair dan maturidiyah sangat menyalin. Wakil dihabis surat tempo dan ulama Indonesia ini tahu kita dari Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari Syafi'i Mansur Al-Maturidi fikir dari ahadid madayubin arba'ah terus si apa yang karen tasawufnya dari Syekh Junaidi Bang Ghazali. Karena ini apa kape lalu kudulnya itu belum tasawuf sih yang kono pin bicaraan yang beda yang mana dari yang lain. Sementara ciri politik dari Imam Al-Mawar biar dia rugi gitu ya tapi apa yang akan dicete pokoknya ini ngurukui ya wes sehingga kalau apa alami juga dan kejawa sehingga ada orang ngantai demokrasi apa pun itu ada bingung kata-kata ini soalnya kan jika gelap moco orang gelap takok orang gelap menambah kawasan gak seneng kalau ilmuwan kan yang mandek jubut yang bentok gak ada penambahan, gak ada peningkatan. Jadi ini kalau sangat jelas kalau ahli bid'ah sing diarani tiga piyul kira cara berarti kita kan ya mempernya harus kejamet ya utawa apa yang karan itu kepercayaan ya kepercayaan cuma beda ini pun tingkatan mahabbah jadi wis apa ya sudah beribadah bersyariat buri-buri artinya wis resi wis mahabbah Allah tenang roh bojo wis gak padha kubur kubure karo Gusti Allah wis demen kali Gusti Allah wis bening atine les koyo ngono kuwi wis bebas tugas rasa sholat gak sah ngedoi zina gak sah ngedoi ngombe wis oleh wis tinggal atas akhirnya wis gak nyakuan sudah selesai. Jadi ini dia bid'ah. Bid'ah di mana? Bid'ahnya kan Nabi sampai situ tetap sholat, tetap ibadah. Malah main situ itu mendekati situ itu tiap dahulu mereka tidur mandap semangat kali kader Nabi. Amar itu baik atau wajib atau apa lebih sunnah? Jadi kalau luar tak sunat. Jadi nanti ilal mau tetap bersari bersyariat. Dan apa terkait nabi juga kita di sini kau tahu lebih dari itu. Mengkaji nabi enggak
sukut adhul kamu berlahi kok sampean ceblok dewe berarti pansada sada inar siapa eksklusif biasa sendiri maka dia akan diri ke neraka. Iki hati-hati panjang itu gerja kena enten enten wis mentok ya wis wira ibadah cak TKW ibadah wong ini ya cukup menang. Wong akhirnya sholat lagi di kris, penting ilinge. Orang sholat deh, gak sholat gak apa sih penting iling. Akhirnya guyonan tiang-tiang itu seki lebih bujuk batin tok. Rasa dikumpuli, sing penting batinnya wis kumpuli yo wis. Batin sholat wis sholat. Oh batin kumpul berarti wis kumpul. Makan bareng gak sama makan, cukup di batin. Oleh mangan oleh cilik tekan bau seket kok seki wae berwajiban makan. Di bareng tok yang gue kenal tuh gini. Jadi gue butuh jawaban yang pas dan itu makan gulungan yang udah apa tadi. Tapi kadang-kadang gulungan jawaban itu pindah kan ya pak. Paling empat dan enam besar. Semisal ya, enten wong tiktok enten. Kalau nanti sholat itu sikile itu sama kau gaya sikil kulo. Kalau yang gaya gaya paling. Kau sudah kok di wong itu pak sampai ini kakinya saya cari kok pak lahir terus di mana. Lalu siapa nyamuk kok menunggu biar rapat biar gak di tempat setan beneran setan jawab apa kau lain beneran itu kan jawaban konyol gitu. Jadi karpe yo ngentai nganggur tertawakan tapi karpe kok masih gak ngerti oh berarti setan yang jamaah berarti kaya 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 setan jamaah mana itu kan tugasnya banter jogo berijo makin ngaji ini kan mas alhamdulillah soto lu dari itu wes ora di ngimapi kan nyapa kok jogo soalnya jogo ku piye mule jogo wong Islam jadi niku jogo negara juga Islam kok lek sampe di bom kan jogo dapur dapat mesti tak bom kan ya Pak ben aja kok hanya kedamaian ora jogo gereja awas ini biyen kan usut beban itu apa sale usut beban jogo ini kok ben ora radikal tak bom lek tebom bahaya terkait dengan nanti sama seperti sudah kalau Pak Joko dan Pak Awal diomongi bahasa kita Joko Trijo ngerojo kau radikal sing sembarang-barang kafir kuwi Joko nih Trijo menjadi di kafir nih wonge entah ini kan Joko nih kan Joko Trijo Joko Negoro lan Joko perdamaian bisa dilihat menurutnya kan ketemu jadi kan betul cuma gak diturutnya malah lu langsung bakal lek kaya wis ngaji berarti saya ketawa sendiri kabeh ngerti cuma iki dengan ngerti NU sing tengah-tengah iki kowe iso kata pokok lan diujuk ning iso kita dialog lan dhuwur ketok iki sing jelas benar melo-melo nyorak iya ya lebih mangke ngaji guys di sing ngaji sapa iki ngomongne apa iku terus di masalahne mboten ngaji ne tapi le empuran perendakan ketenangan kerukunan gak ada masalah albedo rata-rata mesti ngaji semuanya gak oleh itu jadi bisa ngomong ibu jangan menang mama ngomong ibu bisa kayak gini gini ngomong gue bisa ya kesempatan terus mana apa nah ya itu balik ke rumah bisa ngomong gue nyampoy itu selayat lari asli ini piye gugur ibadah gugur ini sih bantu saya juga balik malik jadi lele mudah kita ini adili ojo ngati ini termasuk ahlul bid'ah cuma gini maksud malik dan anak kisah bid'ah adil turun dari itu pun jargon mengapa saya nggak boleh karena belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jadi juga bingung ya. Nah, dia gak tahu rawasa, gak tahu nambah ilmu, tidak bisa ngomong pak, meneng. Nah, dia kan terus nih gak bila agama. Dia jadi berpencar kartu nih, bukan berarti dia emosi atau
sama kayak kalau. Tapi beneran itu harus kita bilang. Teman tak? Terus itu enggak tahu. Dan jawabannya kenapa itu antara ini? Apa semua syarikat itu semuanya dalam kaitannya Nabi? Apakah hadis itu hanya berupa fi'lur rasul? Kabeh hadis itu ya fi'lur rasul, qaulur rasul, taqdirur rasul, malah asmur rasul, termasuk tasmaan kan Nabi dari nanti ngapain. Tapi kan andai kata saya hidup sampai tahun depan saya akan berpuasa tasmaan. Itu baru apa? Rencana itu hadis. Ini rencana yang dilakukan lagi di rencananya termasuk sejarah orang ceritanya bahaya Nabi Sokoy Buddhisme ini mungkin termasuk hadis kan mustalah sama desain ini hadis itu gonten kok terus yang pernah datang ke Nabi gonten ini berarti membodohkan umat lalu saya tidak tambahin ilmu dia mati dia dia mikir punya MI posan dia gimana mawon dia sempuni akhirnya melok iya gak tahu dilakukan kanjeng. Jadi betul mungkin buat orang yang kecil ya, orang berubah betul ini. Di setengah jawabannya kan dan kanjeng Nabi hadis itu berupa fitlu, berupa kaulu, fitlun, kaulun berupa takfirun. Kalau masuk abad ngelakon itu Nabi itu memang nyer mawon. Jadi itu masuk hadis. Nabi bukan ngelakon ini, perso suatu kejadian. Kanjeng Nabi buat itu mungkin. Jadi termasuk nopo azam keluar. Azam. Di kisah yang tiba, ini asyura poso, sunat poso, asma. Termasuk telu mikot umroh yang Mekah. Ini kan si Roma, enten gul mulaifa, enten tatin. Ini kan yang satu pernah dilakukan kan Nabi. Yang kedua akan dijadikan mikot oleh Nabi. Tidak bisa mulai terhalang. Yang ketiga diperintahkan oleh Nabi tentang yang biasa dijauhi di daerah dari Ibu Abdul Rahman dari kandung Ibu Umroh mengkotek Nabi Nabi buat apa ini? Nama mereka setunggalnya, tapi kamu aja berarti ikut selama minggu ini terhalang gak bisa, kan orang kafir yang satu, gimana? Jadi itu telah mengikut umroh ke Mekah mau buatan sapi dasarnya buatan sapi siji memang dilakukan nomor loro diperintahkan yang melakukan lain nomor telu azab jadi itu dikit berdoman kayak nama yang penting-pentingnya mengikut umroh ke Mekah tiga itu sifatnya buatan sapi jadi itu jawaban kita pak tidak semua harus pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah sekolah ini Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Arabi kan dengan ini dan Tuhan itu nanti Dawud selamat dan nanti sih mau coba bacaan dalam sholat tanpa juga kayak Nabi akhirnya kayak Nabi dipun stempel sama sih mau coba malaikat kudu rebutan sapa sing tulis di dhewe macam-macam mau. Padahal ini kanjeng Nabi tak enten. Ana sahabat nglakoni donga tanpa warani kanjeng Nabi. Kalau dia gak dipengin. Tapi ini gak sakit dipatahkan. Itu kan kanjeng Nabi mengakui. Nah. Sing dilak masa niku. Nalika nglakoni kan derek dilakoni. Lan derek dipun napa niku wau kan buatan dipun perintah, buatan dipun marahi berarti ngelakoni karepe dhewe ngaran dongan dhewe sebelum di apa? Stempel niku kan wis nglakoni berarti ngelakoni barang sing gak diulangi kanjeng Nabi kanjeng Nabi malah ditempel dan itu hujah kita semacam itu antara pun antara jadi gini bisa bawa oke buat ngantos jawab ini ku guyon pada saya ini tiap kali waktu penting itu lagi dipun tinggal tiap kata kaulus sayidi sayidul kauli ucapan itu terpengkali ya terpengkali ucapan muni itu sih kan jemaah kok kurangnya
Ahlussunnah kita itu gak sama dengan gue metu malih Pak gitu Pak. Ahlussunnah wal jamaah itu boten jamaah kita saat ini boten nak menurut kaidah itu. Nggih, jamaah sahabat. Bagaimana kanjeng Nabi, bagaimana sahabat? Boten kok jamaah dhewe saiki wong Indonesia tahun saat ini. Ya pokoknya gitu, mesti boleh ucap boten kene iki Pak. Oh gak muai kaidah Ahlussunnah wal jamaah. Tidak merubah definisi ahli sunnah wal jamaah. Ini kan daerah itu melu kono wae jadi so kontrol ini jadi betul-betul masuk akal ya lek memang kaji Nabi jamaah itu apa baru itu jamaah itu tabiin baru itu tabi tabiin saya itu jamaah itu kayo iya ulama ini terus kemudian ahli sunnah wal jamaah terus iya masa mono nah ini kira kaya ngarang ini kaya juga gak pak nah ini kaya ngarang terus iya. Yo jelas salah tuh, salah betul. Salah. Ahli sunnah itu sunnah Rasul, jamaah itu jamaahnya sohab, sohab. Mana alihi? Wasat itu yang lain. Orang kok jamaah sekarang ya maksud saya ini, oh betul banget itu lah. Kita itu guyon tapi uang kena nampaknya terlalu mana ya. Akhirnya dibikin di pengurus rantai ngomong ini. Ini berarti kau yang becek. Kau merah itu dua ngomong deh. Merah yang musik yang jero. Apa rekaman-rekaman itu masa ini katakan ini orang suara sering pulang kemari orang pamitnya tipis ada ini hampir sama lo lagi orang bodoh memang bodoh tak tempat lagi itu ini yang itu kok kok NO ini Quran ada tempat kias roda ini papat dalam mobil nah si papat dia Quran ada tempat kias di gua loro roda ini raya boleh kok rodo loro karo rodo papat padha mboten Pak. Mboten padha kok dimajani iki piye ta? Nanti nek mboten dengar dene. Lho kan iki padha nek karo mboten iki tipis kacae mboten tipis kuwatir. Kacae separo iki. Separo. Quran hadis ijma iya kono Quran kalian hadis ijma kias mboten kanggo. Walau bener ngomong lek wolu karo kanjeng Nabi lek roko lek dene Umar nah kita jelas ketok tadi. Itu buah nih yang dikaji Nabi. Betul pun apalagi sebagai sahabat Ezra Umar mengatakan sesuatu sahabat yang ini menekab itu kan ijma sini jadi ijma tidak kandung kalau terakhir kodu kias tidak kandung kalau kok direk tipis tau aku gak terima lah aku sama kalian jadi kan marah melok kalau ini kita jadi main guyon gitu atau demi kerumunan tapi mengorbankan apa idah sebenarnya itu payah ini. Ada jadi kota juga, sekarang ini guyur-guyur sampai tekan menyangkut Allah, menyangkut Rasulullah, menyangkut ulama itu tinggi guyur. Ini lah isu berkata sudah tidak